Pada film barat yang sering kita tonton, ketika ada adegan mengemudikan mobil, posisi setirnya berada di sebelah kiri. Ini berbeda dengan apa yang diterapkan di negara kita. Pernahkah kamu bertanya, kenapa di Indonesia harus berjalan di sebelah kiri dan menggunakan setir di sebelah kanan? Nyatanya hanya 34% negara di dunia ini yang menggunakan jalur kiri dan kemudi di sebelah kanan seperti di Indonesia. Sedangkan 66% lainnya menggunakan posisi kemudi sebelah kiri. Seperti apa yang ditanyakan oleh Nurul. Kenapa di Indonesia menggunakan jalur kiri dan menggunakan setir di sebelah kanan? Singkatnya, perbedaan sisi pengemudi disebabkan oleh jalur mana yang mereka gunakan. Jika dia menggunakan jalur sebelah kanan, itu berarti pengemudi berada di sebelah kiri. Begitu juga sebaliknya, jika jalur yang digunakan sebelah kiri, berarti kemudi ada di sebelah kanan. Hal ini bertujuan untuk memberi pengemudi jarak pandang yang luas terhadap jalan yang ada di depannya, untuk bisa melihat kendaraan yang datang dari arah berlawanan. Beberapa abad yang lalu, sebenarnya orang-orang sudah menggunakan jalan di jalur sebelah kiri. Para kesatria ketika berjalan selalu memilih jalur kiri. Kebiasaan pada zaman sebelum Masehi itu berlanjut hingga abad pertengahan. Para kesatria Eropa biasa menggunakan jalur di sebelah kiri karena sebagian besar dari mereka terbiasa menggunakan tangan kanan. Penggunaan jalur kiri dirasa sangat menguntungkan bagi mereka ketika menghadapi serangan di jalan, karena tangan kanan mereka mampu mencabut pedang dan menyerang musuh yang berada di sebelah kanan mereka. Sedangkan, jalur kanan mulai dipopulerkan setelah terjadinya Revolusi Prancis. Sebagai bentuk perlawanan terhadap kerajaan, Napoleon menerapkan peraturan jalur kanan di Prancis. Kemudian singkatnya, pada abad ke-19, Napoleon hampir berhasil menguasai seluruh Eropa. Kemudian ia menyebarluaskan jalur kanan tersebut ke berbagai negara yang ia kuasai. Lalu, bagaimana dengan di Indonesia? Banyak dari jalur di suatu negara dibawa oleh negara penjajah yang menerapkan aturan di negara asalnya kepada negara-negara koloninya. Itu yang terjadi pada Indonesia, karena Belandalah yang membawa aturan tersebut ke Indonesia. Fakta uniknya, Belanda sekarang menggunakan jalur kanan, karena dulu sempat dikuasai oleh Napoleon dan peraturannya terus berlanjut hingga sekarang. Dan setelah Belanda, Indonesia dijajah oleh Jepang, yang sama-sama menggunakan jalur di sebelah kiri. Sedangkan Inggris dan koloninya, yang pernah melawan dan tak pernah takluk oleh Napoleon, masih menggunakan jalur kiri, seperti kita di Indonesia. Karena menggunakan jalur di sebelah kiri, mobil di Indonesia pun menggunakan kemudi di sebelah kanan, agar bisa melihat kendaraan dari arah berlawanan dengan jelas. Dari mau tahu, sekarang jadi tahu. Terima kasih sudah menonton.